isi tintanya ya. Ada warna biru, merah, kuning, dan hitam. Kita mulai dari membuka tinta ini. Tarik ke atas ya. Tarik ke atas, kita tidurkan seperti ini. Terus kita taruh di bawah. Di sini dilihat ya, di sini ada keterangannya biru, merah, kuning, sama hitam. Kita coba isi yang biru dulu deh. Kita buka dulu semuanya. Biru, jangan salah. Kalau salah hancur. Kalau salah nanti rusak. Oke, ini dia, kita ini ya. Kita lepaskan gini ya. Wow. Ini dia. Nah, ini sudah bolong. Tinggal kita buka. Nah, ini kita lepaskan seperti ini. Oke. Biru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita isi ya, kita habisin ya. Ini sudah takarannya kok, jadi gak kira lebih gitu ya. Sudah kosong. Kita lanjut ke pink, ini pink ya. Kita lanjut ke yang warna pink. Oke, seperti biasa ini dulu dilepas ya. Bagian atasnya kayak topinya gitu ya. Kita buka. Nah, ini. Nih. Oke. Terus kita isikan di sini. Oke. Sampai habis. Oke, sudah penuh. Wow. Terus yang warna kuning. Ini kuning. Kita buka. Oke. Mau hampir sudah mau di kuning. Oke, dan terakhir hitam. Oke, terakhir selesai. Sudah penuh. Nah, kalau sudah kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi. Nih, sampai full. Jangan sampai ada angin masuk. Nah, kalau sudah kita tutup lagi ya seperti ini. Nah, kalau sudah perhatikan di sini. Nah, di sini kan ada power ya, sudah dinyalakan printernya. Terus di sini ada segitiga nih, kita tekan 3 detik ya. Sampai dia kedip 1 2. Nah, kalau sudah dilepas, nanti dia akan melakukan yang namanya cleaning. Nah, nanti baru kita, kalau dia sudah selesai ngisi, nanti berhenti berkedip,
baru kita nyoba scan ya. Oke, kita post dulu ya. Post. Ini ngisi tintanya kurang lebih 20 menitan. Kita tunggu aja sampai lampu tintanya berhenti berkedip ya. Sabar. Oh. Oke, itu masih kedap-kedip. Kita tunggu aja, nanti kita mau nyeken uang ya. Ini kertasnya. Oke. Oke, sudah selesai ya berkedipnya. Dan kita mau scan ya. Kita buka. Awalnya di sini ya. Kita taruh set. Kita buka kertasnya. Dan kita tekan yang warna aja ya. Ini warna. Ya, loading. Yes. Yes, yes, yes. Uangnya kayak baru ya. Persis banget ya. Tapi ini enggak boleh digunakan, teman-teman. Ya. Oke, kita buang ya. Oke. Oke, guys, gitu aja tentang cara isi tinta dan cara menggunakan printer Epson L360. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.